sampai satu rumah. Kat depan lagi ya, rumah-rumah orang lain pun sama. Sampai dah bilik Yumin. Hang kau, kau yang tengah tengok ni, jangan lupa subscribe. Hi guys, assalamualaikum, selamat pagi. So ni dah hari ketiga since rumah aku banjir. By the way, aku duduk kat Kelang. So korang, macam yang korang tahu, Kelang tak banjir kan beberapa hari yang lepas. Yes, rumah aku pun kena sebab aku dekat area bandar botanik. Okay, memang tak expect we akan jadi teruk macam ni. Sekarang ni kawasan yang masih lagi tengah teruk, Shalam, Bestari Jaya pun on the way. Ya Allah, ya, aku tak tahu ni. Ya Allah, banyak gila barang yang rosak. Ini first time dalam bukan first time yang Kelang boleh jadi teruk macam ni. First time juga aku kena hadap banjir dengan pregnant. Kau bayangkan masa air naik dekat rumah aku tu, dah parah buku lali. Memang cushion semua dah ni lah, sebab cushion aku jadi rendah kan. Aku dengan laki aku je ada kat rumah. Kita angkat barang-barang berat berdua weh. Aku tak boleh nak tinggal laki aku seorang angkat weh. Dan tak nak aku kena angkat juga walaupun aku tengah pregnant. So sekarang ni memang rumah aku memang bersepah gila. Memang banyak gila barang masak pun boleh, barang rosak. Sampai rumah, tengok tu, dia separuh tayar dah. Rumah sebelah lagi sampai dalam. Okay, dah naik dah. Tak boleh nak buat apa dah. So nak tahu, memang kita orang angkat berdua je. Kau tahu tak, barang-barang memang penuh. Tingkat atas ni tak kena lah kan. Tapi dekat sini, dahlah dengan stok-stok kita orang meniaga weh. Kalau tak, sini penuh dengan stok kita orang meniaga. Kita orang bawa balik rumah sebab ofis kita orang renovate. Ni semua ni kita orang angkat tau. Aku masa tu memang berserah gila weh. Ya Allah, kuatkanlah anak aku. Ya Allah, kuatkanlah anak aku. Aku kena angkat juga barang berat kan. Sebab orang kata kan orang pregnant kan tak boleh angkat barang berat kan. Kat bawah pun memang dah kelang kabut dah. Tapi nak buat macam mana? Takkan aku nak biar laki aku seorang-seorang, kesian kan. So nak tak nak aku angkat. Habis semua weh. Album kahwin aku semua habis. Ni semua barang-barang yang kita nak bawa naik atas, yang kita sempat naik atas. Okay, sebenarnya kat sini ada barang lagi banyak kita punya stok. So kita bawa balik stok sebab ofis kita tengah renovate. Tapi tak tahu pula banjir. Kau bayangkan stok tu berat dengan tilam yang aku angkat. Aku dengan lagi aku angkat ni. Ni kita panggil budak part-time tolong kemas sebab aku memang tak larat weh nak kemas weh. Memang aku akan sakit perut kalau aku kemas. Ni sebenarnya daripada bilik gaming. Sebab situ pun dah penuh dah air. So memang tak boleh nak buat apa. Murah lah. Ini pun dah okey sikit, dah bersihkan sikit semalam. Tapi tak kemas lagi sebab takut air naik juga kan. Kursi ni pun dah kena. Tu pun letak batu bata. Bapak mertua aku letak sebab in case takut jadi lagi. Memang dah kena dah semua. Yang ni kita terus kosongkan. Okay, kapet kat sini semua cabut. Semua dah kat luar. Semua basah weh. Tapi alhamdulillah kucing semua kita selamatkan dulu. Kucing aku semua ada dengan aku. Semua aku letak kat tingkat atas. Ha, tu kapet semua. Start bermula daripada dapur tau. So hari tu air memang naik tinggi. Tinggi gila macam ni. So air keluar daripada dalam tandas dengan daripada sini. Ha, itu jadi makin teruk. Daripada depan sampai ke belakang. Sekarang ni budak-budak patah aku minta diorang kemas. So barang-barang yang kita tak guna macam selimut, bantal semua tu, kita ingat kita nak bagi dekat masa banjir yang lain. Macam ada stroller baby. Aku belum beranak lagi, tapi stroller tu mama punya anak buah dulu dah tak pakai. So banyaklah barang-barang kita orang yang penuh kat rumah ni kita nak bagi masa-masa banjir yang terkesan. Sebab kita sendiri pun masa banjir, tapi rasanya barang-barang tu kita tak perlukan. So kita nak bagi kat orang lah.
Haa, ni kan ada bantal-bantal, ada selimut semua ni. Kesian dorang-dorang kat PPS kadang-kadang tak ada lapik, so sejuk. Yang ni memang tak guna, dah basuh dah semua. Haa, memang kita letak atas. Tapi dah tak guna, better bagi orang. Haa, ni semua baju-baju yang aku tak guna. Aku ingat aku nak bagi satu bag plastik ni. Okay. Sekarang dah pukul 9 malam. Baru settle kemas bahagian depan. Atas belum settle lagi. Dapur pun belum settle. Nampak tu. Sini dah settle. Okay guys, so sekarang ni kita on the way ke KJ Sri Muda Shah Alam dengan grup-grup kawan-kawan hobi sekali dengan Mama. So nak bagi bantuan yang mana yang semampu. Tu bel baju, lepas tu bel baju. Antara barang-barang yang nak dibagi, baju-baju, selimut. Ada 6 bel baju lagi. Ada susu. Ada pampers. Ada makanan-makanan. Ada brus gigi. Lepas tu, tu ada lagi. Tapi selebihnya yang lain tu, ada dah masukkan dekat dalam sana. Ini bantuan untuk baju, bel. Baju ini semua dah basuh eh? Dah basuh. Dah basuh dah semua ready tu pakai. Okay, so sekarang ni kita dekat Kampung Sungai Kandis eh? Tak jadi pergi Kampung Sri Muda Shah Alam sebab jalan tutup. Tak boleh nak masuk. So kita angkat PPS kat sini. Nak pakai mask. Pakailah mask tu. Pakai mask bukan pakai kat mata yang. Pakai kat mulut. Apa yang tak nampak? Ni penyempatan masa banjir dekat Kampung Sungai Kandis. Ada pampers, ada susu. Dalam malam mau kan? So sekarang kita berada di Sungai Kandis. Kita akan separuh dulu kat sini. Separuh di sawah. Separuh? Lagi satu tempat. Okey. Separuh ni bagi kat lagi satu tempat. Okey. Dah hantar ke dalam kita. Bukan ketua umur dia. Rakyat cegerayan. Betul. Dia kena ingat dia. Ya. Oh, separuh. Polis. Okey. Saya masuk kereta dulu. Saya takut duduk dulu. Saya tengah mengandung. So saya takut sikit. Okey, so sekarang ni kita tengah nak pergi lagi satu tempat untuk agihkan lagi setengah barang tu. Apa-apa dah sekarang? Sekarang pukul 11:30 malam ya. Nak bawa anak. Tengoklah keadaan guys. Banyaknya sampah-sampah. Takutnya dek. Nampaknya kita beralih arah lagi ya. Ya Allah. Sebab SJK tadi tu dia dah penuh barang lagi. So diorang tak nak terima barang dah. So sekarang ni kita orang dekat Taman Sentosa Kelang. Nampak? Aku mata dah merah dah ni. Okay, sekarang ni kita dekat Alam Megah. Kita nak sambung bagi. Kat sini ada lebih kurang berapa ratus orang tadi? 700. 700 orang. Tak nampak jalan. Tu bantuan tilam semua dah ada. Alhamdulillah, bestnya. Penuh dah. Ramai orang bagi bantuan. Alhamdulillah. Boleh. Minta maaf kawan-kawan. Oh, ni ada lagi susu ni. Allah Akbar, perut aku. Aduh perut aku. Mana? Aku dah tersenak dah pokok aku tadi. Okay. Okey, nampaknya dah settle dah dekat sini. Dah settle habis? Alhamdulillah, dekat Alam Megah. So, barang-barang dah tak ada dah. So, lepas ni kita akan balik. Semoga dipermudahkan semua urusan masa banjir. Oh, last one. Last one.
Hi guys. So today is the second day. Macam biasalah kita orang akan pergi beri bantuan, tapi malam hari sebab malam je mostly kita orang available. So hari ni nak pergi ke, jap aku tanya laki aku dulu. Let's go. Okay guys, so sekarang ni kita ada kat mana ni tepi ni? Saya bukit tinggi. Kita ada 1 2 3 4. Ada lagi satu tengah tunggu. So total 5 buah kereta yang akan pergi ke Banting pada hari ini untuk bagi sumbangan lah. Dengan buat perut lagi, aku rasa. Undilah saya. Undilah saya juga. So, marilah kita. InsyaAllah. Amin. Okay, sekarang kita dekat Kampung Lombor Calam. So, dekat sini dah 4 hari ya. Dah 4 hari diorang tunggu bantuan tapi tak ada orang datang. Sabun buat turun separuh lah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita sampai kat sini. Belum ada bantuan. So, kita datang. Alhamdulillah. Belakang kereta aku dulu ni. Sampai hari diorang tak dapat bantuan. Ramai banyak sangat keluarga kat sini. Rupanya diorang tak ada NGO. Satu NGO pun tak ada sampai. Tak ada satu NGO pun yang datang lagi. So kita kira nasib eh. Kita dah pusing banyak tempat, semua dah penuh. Tapi alhamdulillah kita jumpa tempat ni, tempat ni tak dapat bantuan lagi. Alhamdulillah. Dan semoga dipermudahkanlah segala urusan yang apa yang kita lakukan ni hari ni dapat membantu diorang. Jangan nangis. Bukan nangis, sebab kita sebab. Okey. So kita akan drop dekat sini. So nanti orang kampung akan datang pick up kat sini lah. Okey. Kita bukan ada JKM eh. JKM tak masuk langsung. Oh, sorry. Alhamdulillah. So, hari kedua. Kita dah settle. Kita dah sampai rumah. Sekarang pukul apa? Pukul 12.56. Nak dekat pukul 1. Kita doakan semoga masa-masa banjir dipermudahkan urusan. Okay? Itu saja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe. Bye.